Oke, kali ini saya mau petik nenas. Ini sudah matang banget. Ini akan saya bersihkan dan saya serut. Kemudian saya masak menjadi selai nenas. Saya mau bikin apa? Saksikan videonya sampai selesai. Hai guys, ini penampakan balkon setelah ditinggal 2 minggu lebih liburan ke kampung ya teman-teman ya. Tidak ada yang siram dan pakcoy umur 1 tahun saya sudah meninggoy dan sayuran saya semua meninggoy. Tidak ada yang tersisa selain kentang, ini masih hidup. Kemudian di sekitar sini masih hidup nenas dan terong. Jambu kristal saya karena baru dipindah akhirnya dia tidak bertahan hidup. Oke, kali ini saya mau petik nenas yang sudah matang ini. Posisinya lumayan jauh ya teman-teman, agak susah untuk saya petik dan lumayan lama untuk petiknya. Oke, karena durinya sangat tajam, akhirnya saya mengambil kain agar gampang untuk saya petik. Dan akhirnya saya berhasil untuk mengambilnya. Ini pasti manis banget ya teman-temannya. Buahnya sangat kecil karena potnya kecil. Oke, lanjut, ini akan saya bersihkan.
Tadi ini nasi ini mau dimakan ya teman-teman ya. Tapi sepertinya malam ini saya lagi kerajinan, saya mau buat selai dan membuat nastar. Oke, bagaimana hasilnya? Ini saya potong-potong. Ya, karena anak saya mau makan, jadi saya potong dan satu potongan saya bagi ke dia. Lanjut saya serut nasinya sampai nanasnya sudah selesai diserut, dihaluskan. Ini saya masak. Saya menggunakan gulai 5 sendok, ada kayu manis dan pandan wangi ya.
selain nasinya sudah siap, sudah selesai. Ini sedikit ya teman-teman ya, karena nasinya kecil. Lanjut saya mau buat bahan nastarnya. Saya menggunakan 2 butir telur kuningnya saja. Kemudian ada tepung terigu, ini 250 di awal. Lalu nanti saya tambahkan 50 gram lagi. Kemudian ada tepung maizena 2 sendok makan, ada mentega sekitar 200 gram, ada susu bubuk 1 sendok dan gula halus 2 sendok makan ya teman-teman ya. Yang pertama saya lakukan ini menteganya. Saya masukkan ke wadah. Dan semua bahannya akan saya mixer ya teman-teman ya di awal. Nanti di akhirnya saya menggunakan tangan untuk mencampur semua bahannya. Thank you.
siap digunakan menjadi bola-bola nastar. Ini akan saya bagi-bagi sedemikian rupa, dan untuk prosesnya agak lama ya teman-teman ya, karena sudah mulai malam dan saya sudah mulai bosan karena memang tidak suka membuat kue-kuean yang tidak mahir. Ini hanya kerajinan saja. Jadi apapun bentuk nastarnya nanti, apa adanya, homemade. Beberapa jam kemudian sudah selesai, cuma satu loyang aja ya teman-temannya. Waktunya dipanggang, ini dia saya taruh di bagian bawah dulu, baru nanti saya pindahkan di bagian atas. Kali ini tidak saya olesi kuning telur di atasnya ya teman-temannya. Nastar yang sudah matang dan setelah saya makan rasanya wow banget. Meskipun penampakannya tidak begitu wow, tapi rasanya oke ya teman-temannya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, bye-bye.